inilah olahraga ekstrim yang semakin mendunia. CrossFit, latihan ala militer yang memaksa tubuh beraktivitas hingga ke titik batasnya. Namun, tak sedikit yang beranggapan CrossFit berbahaya bagi kesehatan. With any form of severe exercise, there's risks, and CrossFit falls into that extreme exercise. Menurutnya, CrossFit bisa berakibat pada kondisi yang jarang terjadi namun fatal, yaitu rhabdomyolysis atau rhabdo. Sel-sel otot hancur dan diikuti lepasnya protein yang terlalu cepat ke darah. Ini bisa berakibat pada gagal ginjal, seperti yang terjadi pada Jill. During my workout, I didn't have any warning signs. Namun, beberapa hari kemudian, Jill menjadi pasien ruang gawat darurat. Bahu hingga siku tangannya membengkak. In some instances, if this isn't taken care of, this could kill you. Tudingan ini dibantah oleh Russell, pelatih CrossFit profesional. Menurutnya, rhabdo tidak hanya terjadi karena CrossFit. There are cases of rhabdomyolysis from football players, from people who run triathlons, from marathon runners, to military trainees, to bodybuilding communities. Tambahnya, salah satu tujuan CrossFit justru untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap rhabdo. Dari New York, tim VOA.